apabila didatangkan dengan neraka jahannam. Bersuara ia neraka jahannam akan sebagai suara himar. Bunyi macam suara keledai, tapi bukan keledai. Ajuk-ajuk macam keledai. Dibuat macam-macam ni pasal ni kita tak sabar dengar lagi. Jadi benda yang tak dengar lagi ni kena buat macam ni lah. Buat seperti. Nak tunjuk sungguh tak ada TV masa tu. Ah tak ada kamera. Nah, jadi nak kabur gitulah. Neh. Macam nak kabur ke orang putih yang tak tengok gi buah riang. Nah, kabur dia macam ke ruyuk api gitu tajam-tajam. Gitu tapi tak serupa. Neh. Maka tersungkur oleh tiap-tiap umat atas lutut mereka itu daripada takut dan tercengang-cengang. Nauzubillah. Semua manusia tercengang dan terduduk lutut. Lutut jatuh terus di atas bumi. Apabila terkejut tengok neraka jahanam diheret mari. Neraka jahanam ni dia makhluk yang ada kepala, ada kaki, ada mulut. Nah, yang kita tak tengok lagi disifatkan dalam hadis-hadis yang sahih daripada Nabi. Nah, jadi benda-benda hak jenis neraka alam ra'id lagu ni kita tak boleh ijtihad, tak boleh beri pandangan, melainkan tawakkul terhenti atas datang nas, iaitu Al-Quran dan hadis saja. Ulama tak boleh nak reka, tak berani nak kata hak pelik-pelik, melainkan datang hadis hak itulah riwayat. Jadi boleh kita cerita, maka kepalanya, ada kakinya, ada rantai dan belenggu. Makhluk yang sangat besar. Di dalam itulah tempat seksa orang. Neh, benda yang ada mata, yang ada lidah. Dan iaitu firman Allah Ta'ala. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin. Tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Artinya, dan engkau lihat ya Muhammad, akan tiap-tiap umat tersungkur rebah. Bermula tiap-tiap umat itu diserukan akan dia kepada kitabnya pada hari ini, dibalas akan kamu akan barang yang adalah kamu beramal kamu. Yakni dalam ayat Quran Allah memberitahu kepada Nabi dalam satu ayat, wahai Muhammad, kamu akan lihat di padang mahsyar nanti tiap-tiap umat terduduk di atas lututnya tersungkur, kemudian dalam keadaan tercengang-cengang. Dipanggil kepada kitab masing-masing. Maknanya manusia ni akan diberi buku amalan masing-masing pada hari kiamat. Maka dibalas dengan apa yang telah kita perbuat. Sebab tu ada orang kata, nak, ha dunia-dunia, jangan capur ha akhirat. Orang ni gila. Orang ni jangan ikut. Orang ni tak ada hidayah. Orang ni tersesat daripada jalan. Orang ni tak layak bercakap. Tidak ada satu perkara dunia yang terlepas daripada akhirat. Allah kata, kullu Nabi berkata, kullu amalin yujza yaumal qiyamah. Tiap-tiap benda yang kita buat, yujza, pasti akan dibalas pada hari kiamat. Wa may ya'mal misqala dzarrah khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarrah yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun seberat semut, nampak. Dan berbuat jahat walau sebesar semut, nampak juga. Maksud dia kata lagu tu, ha maknanya kita pilih pemimpin ni ha dunia, ha politik ni ha dunia. Nah, tak ada kena-mengena dengan akhirat. Ha akhirat ni ha semayang, puasa, zakat, haji. Jangan dengar, ini orang sasar, ni orang mereng, orang cabut wayar, orang spera. Jangan dengar. Kita nak dengar perkataan Nabi-Nabi, perkataan daripada Quran. Al-Quran ajar kita tak ada satu amalan melainkan akan dikira pada hari kiamat. Nabi beritahu apa yang kecil sekalipun akan dilihatkan semula pada hari kiamat. Maka perkara memilih pemimpin, perkara besar, perkara amanah. Kalian jangan kita kata tak terlibat dengan akhirat. Neh, jangan buat kacau lagu tu. Neh. Ni tak lah ikut orang nak kata hangguk sama. Nak, pasal apa dia ikut sama? Dia dia beri piti. Bagi banyak mana boleh? Boleh RM20. Nasi se. Nampak? Air kotak se. Lepas tu ikut lah dia kata. Nah, tak apa, jangan bimbang. Nah, pakoh lah. Tak ada kait dengan akhirat. Jangan bodoh ingat. Pilihan raya ni masalah memilih pemimpin. Nah, maka kita jangan pecah amanah. Pilih pemimpin ni amanah. Innallaha ya'murukum, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu, memerintah kamu
supaya kamu tunaikan amanah itu kepada orang yang layak dengan dia. Maknanya dalam bab penguasaan, dalam bab berkuasa dalam negeri, kita nak serah kuasa supaya dapat menjalankan apa-apa kemajuan, dan nak menjaga harta benda negeri ataupun nak menjaga agama kita, maka jangan sebarang orang kita beri kuasa. Naklah kita beri kuasa, Tuhan kata ila ahliha, kepada ahlinya saja, orang yang patut padang. Sebab itulah ulama-ulama telah pun berpesan di dalam akhbar-akhbar yang bukan rasmi, dalam internet, dalam laman-laman web, umpamanya Persatuan Ulama se-Malaysia telah pun mengingatkan masalah pilihan raya, hendaklah memilih pemimpin yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, pemimpin yang mau memerhentikan kemungkaran, pemimpin yang bukan menjanjikan wang ringgit dan kemajuan, tetapi pemimpin yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita kena retilah, kalau hak jenis janji pitih ni memang kelah-kelah Abu Lahab, Abu Jahal. Dia tak janji kebahagiaan akhirat, dia nak janji pitih sama. Ha masalah pasar, ha masalah nanang, ha masalah pitih, masalah basikal, atak, jambang berok, hak tu saja. Duk sebut benda tu. Dia tak sebut masalah kebahagiaan di akhirat nanti, iaitu lah kewajipan bertakwa dan beriman kepada Allah. Kita boleh kenal hak mana lagu satu pemimpin hak patut kita pakoh atas kertas, hak mana pemimpin hak kita patut pakoh atas dai.